Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara hide atau menyembunyikan game dari library Steam kalian, guys. Nah, semisalnya kalian itu punya game yang kalian nggak pengen orang lain tahu, semisalnya kalian punya adik atau kalian punya kakak dan kalian punya game yang tidak untuk dimainkan anak kecil, misalnya kayak gitu, dan kalian ingin menyembunyikan game tersebut. Nah, caranya tuh mudah banget. Kalian langsung aja buka Steam kalian. Setelah itu kalian buka di bagian library. Nah, di sini kalian buka library kalian dan setelah itu kalian cari game yang ingin kalian sembunyikan. Sebagai contoh di sini Ko Tutorial ingin menyembunyikan Apex Legends ini. Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik kanan pada gamenya, nama gamenya, kalian pilih manage, setelah itu kalian pilih hide this game. Nah, voila, game Apex Legends tadi sudah terhide atau tersembunyi, guys. Nah, kayak gitu, guys. Semisalnya kalian pengen munculin lagi, bang, aku pengen munculin lagi gamenya, caranya gimana? Ada dua cara. Cara pertama, kalian ketikkan Apex Legends seperti ini. Setelah itu kalian klik kanan pada Apex Legendsnya. Setelah itu kalian pilih manage from hide. Tapi bang, aku lupa bang nama gamenya apa. Misalnya kalian lupa nama game yang sudah kalian hide itu apa. Kalian klik di bagian atas ini. Di bagian atas ini ada Steam View, Friends, Games, dan Help. Kalian klik di bagian View. Setelah itu kalian klik di bagian Hidden Games. Nah, kalian klik. Setelah itu bakalan muncul game yang kalian hide atau kalian sembunyikan sebelumnya. Kalian tinggal klik kanan pada gamenya. Setelah itu kalian pilih Manage, Remove from hidden, dan tada, udah deh, kalian tinggal back lagi dengan cara show all collection dan udah deh, Apex Legends-nya sudah balik lagi ke library kalian. Nah, kayak gitu, guys, cara menyembunyikan game yang ada di library Steam kalian, guys. Dan jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Bye bye.